setelah konvoy kemudian ada masyarakat tertentu yang kamu serang. Ya, kenapa ya? Saya itu pulang dari intestation kan, itu sudah pulang biasa Pak. Terus yang belakang itu kayaknya ada orang manggil, yang belakang itu yang tahu. Terus di angkringan apa yang kamu berbuat? Saya baru sampai angkringan, yang lain sudah mukulin Pak. Pada saat di angkringan itu, saya ikut mukul. Mukul? Berapa kali mukulnya? Dua kali bagian bahu kanan. Bahu kanan? Dua kali di perut Pak. Dua kali di perut? Padahal korbannya sudah terjatuh? Sudah terjatuh. Terus habis dari pohon itu ada dunia tiga lancang-lancang itu ayo sudah ada awal dimana sudah tadi dikejar sama anak terus sampai empu itu hilang jadi empu ketemu anak yang berenak lima itu tadi lah salah satu yang dikejar ini teriak jadi KS akhirnya cuma anak terprovokasi akhirnya ngeroyok itu iya lah pikirannya itu anak KS apa yang kamu lakukan di sana? Nyabut kakinya. Nyabut? Pakai parang? Iya. Pakai parangnya siapa? Pakai semburannya ini. Awalnya lagi ngopi sama ini. Terus membaca WA langsung bergerak berangkat? Iya. Terus kamu tahu yang kamu sabut dari mana? Iya, jadi saya tidak tahu. Loh, kamu sendiri dari mana? Iya, iya. Ya, itu saya sarankan ada yang provokasi dari ini. Katanya itu anak KS, jadi semua itu provokasi ikut turun semua. Berarti kalau misalnya ada yang teriak-teriak, oh ini dari ini, langsung kamu sabar gitu ya? Iya kan soalnya, enggak, ya soalnya itu gelap dan semua itu turun. Enggak kelihatan tempat-tempatnya, enak yang kumpul lagi. Jadi yang penting ada provokasi, terus kamu berbuat kayak gitu gitu ya? Ya itu spontan aja, karena cuma ya. Yang luka robek di kaki, ini masih dilakukan perawatan. Kemudian yang tertabrak sepeda motor sudah pingsan apa sudah sadar? Semuanya di bawah umur. Semua korban tiga-tiganya di bawah umur. Yang satu korban itu apa katanya? Yang satu korban itu? Yang satu korban di Jalan Ponti dia babak belur. Jadi baik itu di lebam-lebam di wajah, kemudian punggung, kemudian juga dada. Karena dilakukan pengeroyokan oleh oknum-oknum dari perguruan silat tertentu dan pengeroyokannya yang di kejadian pertama menggunakan alat juga